Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JE. Di malam kali ini kita akan ngeplok di Kota Bangkinang ya. Kita mulai dari Bukit Candika. Ingin tahu keadaan Kota Bangkinang di malam hari? Ayo tetap ikutin video kita ini. Sahabat JE, kita mulai dari atas Bukit Candika ya, dengan melihat Kota Bangkinang yang di bawah sana, Kota Bangkinang. Yang kita lihat itu adalah Islamic Center ya, yang kita tuju, inilah Kota Bangkinang. Terlihat sangat indah ya Kota Bangkinang di malam hari ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau di Bukit Candika ini kita melihat beberapa ada kafe-kafe ya, Pondok Lesehan Bukit Semelir. Dan juga lagi kita lihat, di sini juga kita bisa lihat Kota Bangkinang ya, dari kafe Bukit Semelir ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, di depan sana juga ada kafe di Kota Bangkinang ini. Kalau dari Bukit Candika kita bisa melihat dari sini keindahan Kota Bangkinang ya, seperti yang kita lihat di sana. Nah, ini namanya kafenya, kafe Timba. Bagus ya, yang ingin melihat Kota Bangkinang dari sini. Dan terakhir ini kita lihat ada sampingnya Puncak Batam. Ini kafe Puncak Batam ya. Puncak Batam ini kenapa namanya Batam? Itu kesingkatan dari Bangkinang Tampak Malam. Jadi di belakang sana tuh nanti ada spot kita untuk melihat keindahan Kota Bangkinang dari atas Bukit Candika. Itu ya, kalau kita lihat di sana. Gak kelihatan ya nih, kelihatan tuh Kota Bangkinang ya. Oke. Okay. Ya, kita lihat Kota Bangkinangnya. Coba kita zoom sedikit. Inilah Kota Bangkinang dari atas Bukit Candika. Ini kita bisa sedikit menzoom ya. Kota Bangkinang dari sangat indah ya. Dan ini kita dari Bukit Candika kita arah ke bawah ya, arah ke Kota Bangkinangnya. Jadi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bangkinang bisa menikmati indahnya Kota Bangkinang dari malam ini. Kita bisa melihatnya dari Bukit Candika sebagaimana di kafe-kafe yang telah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita langsung arah ke bawah ya, arah ke Kota Bangkinang itu tersendiri. Kita lihat ada tugu. Nah, ini tugu. Tugu ya. Tugu di Kota Bangkinang nih. Jadi tempat bersejarah juga nih ya. Nah, kita lanjut lagi ke Kota Bangkinang ya. Sahabat JE, sekarang kita berada tepatnya di Jalan Ayani ya. Jalan yang menjadi favorit orang Bangkinang. Nanti di Jalan Ayani itu kita akan menjumpai ada namanya Lapangan Pelajar. Nah, kenapa Lapangan Pelajar? Karena lapangan ini berdekatan dengan beberapa sekolah. Kemudian lapangan ini digunakan untuk para pelajar setiap kali ada upacara dan lain sebagainya. Ayo kita coba lihat Lapangan Pelajarnya ya. Sahabat JE, inilah kondisi dari Lapangan Pelajar ya di malam hari. Ini dampak dari PPKM dan agak memang sunyi ya di waktu jam 9 malam ini. Kalau kita lihat di sekitaran jam-jam hari biasa atau hari malam minggu, ini rame nih. Rame bagi pemuda-pemudinya. Nah, inilah Kota Bangkinang.
Ini tepatnya di lapangan pelajar. Oke, kita lanjutkan ke tempat yang lainnya. Dan kita kembali ke Jalan Ayani. Di Jalan Ayani ini kita melihat banyak ini ya. Ada stadion, kemudian ada lapangan tenis ya, seperti di kiri ini. Lapangan tenis ya, lapangan tenis. Dan sekarat malam-malam tempat nongkrongan orang. Dan juga ada stadion. Ini kiri ini stadion ya. Stadion ini dijadikan sebagai tempat jualan, minum jus, nasi goreng dan lain sebagainya, seperti yang dilihat di bawah, terlihat di video ini. Kita kembali ke Jalan Ayani-nya. Nah, kita lihat di samping kanan kita ini, kita melihat Islamic Center ya. Islamic Center, kemudian ada juga di sana miniatur atau Ka'bah ya. Ka'bah ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar tempat untuk manasik haji. Dulunya ini tempat dinamakan Mahligai Bungsu, dan tepatnya di samping Islamic Center Mangkinang. Kemudian kita lanjutkan, dan ini kita lihat ada bundaran ya, bundarannya. Ini baru dibangun beberapa tahun belakangan ini. Ini bundaran namanya, Bundaran Ayani atau bundaran utama yang ada di Kota Mangkinang. Nah, di sini ada proyek yang masih dalam pekerjaan ya. Di situ ada tulisan Welcome to Mangkinang. Tepatnya ini di di samping stadion, seberang Jalan Ayani. Nah, ini kita lihat proyeknya. Sebenarnya proyeknya ini seharusnya dalam anggaran tahun 2020 kemarin sudah siap, tapi tidak tahu kenapa akhirnya seperti proyek gagal, jadinya mangkrak ya. Jadi ada tempat untuk seharusnya ini jadi taman kota di Kota Mangkinang. Sebenarnya bagus ya, cuman sayang, serbu sayang proyeknya mangkrak atau terhenti. Semoga cepat selesai. Dan itu namanya Welcome to Mangkinang ya. Lanjutnya lagi jalanan. Sini kita lihat ada Balai Bupati ya, Balai Bupati Kampar. Tahu sekarang jadi rumah dinas Bupati Kampar. Dan ini kita lihat tadi, kita lihat tugu atau bundaran. Center Mangkinang. Sekali lagi ini karena dampak dari PPKM jadi agak sepi ya. Sungguh bagus ya Kota Mangkinangnya. Dan ini menjadi pusat kajian Islam di Kota Mangkinang, yaitu Islamic Center Mangkinang. Di lain waktu kita akan coba review tentang tentang Islamic Center waktu. Oke, yang terakhir kita pergi ke tempat tongkrongan yang bagus yang disebut dengan Lapangan Merdeka. Ayo kita pergi ke tempat jalan kita. Dan kita sekarang lagi di Lapangan Merdeka ya. Dinamakan Lapangan Merdeka di Kota Mangkinang. Inilah keadaan Lapangan Merdeka di malam hari. Biasanya kalau Lapangan Merdeka ini rame ya, orang main-main dengan keluarganya. Cuma sekali lagi dampak dari PPKM dibatasi masyarakat untuk keluar rumah. Semoga corona ini cepat berlalu.
Nah, dan inilah keadaan kota, dan ini lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka ini tepatnya letaknya di jalan lintas ya, jalan lintas. Dan di sini ada nanti jembatan baru ya, jembatan baru nanti terakhir kita lihat jembatan baru ini. Jembatan Waterfront City, Kota Bangkinang. Dan ini jembatan Waterfront City, Kota Bangkinang. Di jembatan ini kita lihat banyak orang berhenti untuk berfoto ya. Dan ini jembatannya ada lampunya, dan lampunya ini bisa berubah-ubah warna. Ada warna biru nantinya, dan ada warna hijau, merah, seperti yang kita videokan di video ini. Ayo tetap lanjutkan untuk melihat jembatan Front City Bangkinang ini. Sahabat JE dimanapun berada, alhamdulillah di malam hari ini kita telah mengelilingi beberapa tempat di Kota Bangkinang, dan kita melihat keindahan Kota Bangkinang di waktu malam. Pertama tadi kita telah mulainya dari Bukit Candika, dan kita telah melihat beberapa tempat di Bukit Candika itu untuk melihat keindahan Kota Bangkinang dari atas. Kemudian kita lanjut ke Jalan Ayani, dan kita berhenti di Lapangan Pelajar. Dan kita melihat tadi ada bacaan Welcome to Bangkinang, yang itu proyeknya terhenti ya. Dan semoga kedepannya bisa dilanjutkan dan bisa menciptakan tempat indah di Bangkinang. Kemudian kita ke Lapangan Merdeka yang kita tempat berada sekarang ini, namanya Lapangan Merdeka. Dan terakhir, jembatan Waterfront City. Terima kasih sahabat, semoga video ini bermanfaat untuk mengetahui Kota Bangkinang, atau yang ingin berkunjung ke Kota Bangkinang. Semoga bermanfaat, dan tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.